Halo sobat, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, teman-temannya. Oke, jadi di video kali ini aku baru upload lagi. Jadi udah sekian lama aku nggak upload, teman-temannya. Bang, lu kemana aja bang? Aku kangen bang, bahas Genta lagi bang. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kalian bisa tengok sendiri di depan layar kalian. Ya, aku lagi sedang ngebot. Jadi di sini aku ngebotnya cuma satu aja, teman-teman ya. Seperti biasa, aku nggak mau lebih karena aku udah nyoba semuanya. Jadi udah ngalamin juga kena shadow banned dan ya banyak hal yang aku pengen ceritain ke kalian dalam satu video ini. Oke. Jadi di video di awal aku pengen bahas soal berapa sih maksimum dari si Genta ini. Jujur, kalau maksimal itu banyak dari teman-teman Discord ya, teman Discordnya Bang Genta. Ada yang bilang, bang lu onnya berapa? Ada yang bilang ada 2, ada yang 3, ada yang 10. Katanya aman-aman aja gitu. Tapi kalau yang 2 lebih aman gitu katanya. Seminggu ini aman katanya gitu. Tapi aku nggak berani teman-temannya, karena jujur aku udah ngalamin namanya kena banned shadow. Nah, kalau udah kena banned shadow, kalian pada pusing pala kalian ya. Yang dimana akun utama kalian di ban dan juga akun bot kalian di ban, itu namanya shadow banned ya, semuanya kena banned. Dan terus aku mau bahas apa lagi ya? Oh iya, untuk bot aku selama ini kupantau terus. Jadi bot aku ini kupantau selama on dia 7 jaman lebih. Ini udah dari semalam aku ngebotnya. Biar kalian tahu ya, selama ini aku tuh ngebotnya berapa jam sih kalau ngebot itu untuk sendirian. Jujur aku sendirian itu 7 jam itu pun sering kupantau. Ya bukan sering kupantau sih, sering tinggal tidur gitu ya. Pokoknya kalau dia bunyi tuk 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 ketik lagi yang istilahnya dia ngeplan, nah itu udah berarti kosong. Dan banyak dari teman-teman, bang lu takut penuh nggak sih? Nah ini ya, ini yang ketiga nih. Bang, gaya lu nggak tau, gayamu nggak penuh kah kalau ditinggal turu? Jujur, aku kalau ditinggal turu teman-teman malah lebih asik ya, lebih enak gitu, dan juga nggak ketar-ketir karena aku udah setting semua, setup semua udah gua setup di video aku sebelumnya, aku udah pernah bilang. Dan sebelum kalian tidur ya, sebelum kalian tinggal tidur, aku wanti-wanti udah siapin semua, pasukanku udah siap, jadi semua yang ada jadi udah ya, pokoknya udah aku siapin lah ya, semua temperamenku udah siap juga gitu, mentalku juga udah siap. Kalau udah kena banned ya udah wajar karena aku ngundain cheat, jadi ya mau nggak mau ya udahlah ya, kita nggak bisa juga aku mau ngomongnya gimana. Dan aku tadi ngomong apa ya, oh iya soal ini ya, apa tadi ya, ya aku lupa lagi ya. Intinya aku udah siapin semua sebelum ngebot, jadi pas tinggal turu itu ini udah tahu aku takarannya berapa. Jadi bang lu takarannya berapa sih bang, kok kenapa nggak takut penuh bang? Karena di sini itu udah max, jadi kalian drop itu satu kota ini ya. Nih aku kasih tahu ya, satu kota ini berisi 2000-an lebih, 2000-an block. Dan sedangkan kalau udah max kan nggak bisa drop lagi itu otomatis. Nah sedangkan aku cuman gunain satu bot, jadi udah tahu takarannya berapa-berapa. Tapi kalau misalnya kalian dua blok dengan bloknya yang penuh nggak bisa di drop lagi, itu kemungkinan bisa dapat sekitar 2000-an lebih seatnya. Karena aku udah nyoba hampir penuh waktu itu, dua pot waktu itu kan. Jadi di sisi ini sama di sisi ini, jadi udah aku coba semua dan ternyata hasilnya bagus ya, gue suka. Nah di sini aman-aman aja ya, kalian bisa tengok sendiri ya, ini masih aman-aman aja tuh, gak ada kendala apa-apa ya, biasalah ya. Ping aku masih 300-an, aku nggak tahu kenapa ping aku kalau di bot ini 300-an, sedangkan orang ngebot itu di bawah coy, dia 20-an bisa dapat, kalau aku 300-an. Tapi kalau 300-an ini ku tengok ya aman-aman aja. Aku bingung kenapa si Genta antara nge-lag atau ini, aku nggak ngerti juga. Tapi aman-aman aja sih, tahu aku pantauin terus. Oke, lanjut lagi kita ke item DB. Nah banyak dari teman-teman nggak ngerti soal setting auto ini, jadi aku kasih tau kalian sekali lagi teman-temannya. Jadi kalian tengok sekali ini ya, full
full tutorial lah ya dalam satu video ini. Jadi banyak dari teman-teman katanya, "Bang, kok auto farm auto HT aku enggak bisa digerakin?" Nah, ini ya teman-temannya tuh seat ID delaynya 200, karena jujur kalau delaynya makin cepat makin berdemek shadow bandit-nya. Ini shadow bandit juga sebenarnya. Jadi ya auto hovers, auto planting ini sama aja teman-teman ya. Cuman aku saran nih kalian ya, mending hover sendiri, ngeplant sendiri. Memang capek, tapi hasilnya tetap sama aja ya. Kalau kalian pakai bot nggak hovers, otomatis bot kalian hilang akunnya ya, kena banned. Bukan hilang dalam arti dihack, bukan ya, tapi di banned sama si Ubisoft. Memang Ubisoft tuh kayak gitu ya. Dan apa ini ya, oh ya, untuk persiapan bot kalian di sini aku settingnya ku hidupin semua ya, fiturnya udah ku hidupin semua untuk collect-nya, jadi dia hanya di tengah aja. Tapi kalau kalian aktifin di sini, berarti dia akan di depannya, dia bakal collect, dan itu udah tercollect ya. Kalau waktu itu aku nggak tahu teman-teman ya, kalian bisa tengok gems si bot itu berapa ya, 6.000 ya. Itu pun karena aku nggak setting di bagian ini collect-nya. Aku nggak tahu cara biar collect-nya itu di tengah-tengah ini aja teman-teman. Nggak semuanya yang dia collect. Ternyata pas aku klik-klik, terus ada tombol ini. Nah, kok kayak gini gitu kan tampilannya. Nah, laju gua add gitu kan, langsung gua coba. Oh ya, bener banget ini berarti yang ini. Nah, auto collect title ya, pakai auto collect title teman-temannya, jangan pakai face collect aja. Auto collect title-nya dihidupin biar kalian collect-nya di tengah-tengah. Jadi enggak dia collect-nya sembarangan gitu. Dan kita lanjut lagi ke PNB. Nah, untuk PNB kita bagian depan ya, bagian depan sama belakang. Sebenarnya aku mau rencananya di collect ini, aku mau collect juga yang belakangnya. Gimana pun caranya, itu gampang banget teman-teman ya. Sebenarnya bisa ah, kalau kalian mau collect ke belakang dan juga depan di sini, ya dengan cara kalian tinggal hidupin aja, dia bakal collect yang belakangnya, yang di belakang ini. Jadi kalau udah penuh atau nah tuh. Jadi dia bakal collect di depan sama belakang. Dan ini enak banget, dan kalian tinggal turun aja bisa ini teman-teman ya. Karena dia bakal collect sampai habis. Nah, gitu. Terus aku lanjut lagi ke inventory. Kalau di inventory kita nggak tahu penting banget ya, karena kita cuman mantau aja gitu ya, tuh mantau aja ya apa yang di dalam backpacknya doang gitu. Terus apa lagi, ward. Nah, oke, okay. Di ward aku selalu nge-scan pakai grow scan yang namanya gems. Aku cari gemsnya dan juga seednya, dapat berapa kasih di dalam ini. Nah, gitu. Terus ada minimap. Nah, minimap ini aku nggak tahu buat apa fungsinya, tapi tujuannya pasti ada maksud dari si Ubisoft dari Genta. Tapi kayaknya aku lihat di sini ada box-box gitu ya, dia ngikutin yang ini. Minimap itu aku nggak tahu fungsinya buat apa, tapi kalau misalnya Bang Genta komen, silahkan di komen ya Bang Genta ya. Aku nggak tahu soal fungsi minimapnya ini apa. Kalau memang ada tujuan minimap ini, sebenarnya kalau menurut aku minimap ini keidentik map itu ya, ini seluruh world kita itu loh. Jadi nggak usah kalian ketik ini nih, nggak perlu lagi kalian ketik itu ya. Nah, terus di sini aku sebelum tidur aku biasanya setting dulu, jadi ketika ada orang people join atau siapa yang join, nah itu aku langsung ban teman-temannya. Jadi kalau misalnya ada orang ini apa namanya join, itu kita langsung keluarin teman-temannya biar aman aku kita ya. Dan di sini ada ini ya. Nah, di sini ada player list, ini buat cocoknya kalian kalau mau ditengok-tengok koordinasinya berapa-berapa tuh ya. Koordinasinya berapa-berapa bisa banget ya. Nah, itu ya. Ada doang sama ini ya. Enggak ada apa-apa sih. Kalau di sini cheat ya aku enggak butuh sih cheat. Karena aku enggak butuh yang namanya yang kalau aku itu biasanya gunain yang ini aja teman-teman ya, PNB dan collect. Kalau selebihnya aku nggak gunain, karena ya jujuran aja kalau misalnya aku gunain gunain keduanya ini ya. Nah, oh ya satu lagi teman-teman, banyak dari teman-teman katanya, "Bang, lu kalau misalnya udah bangun bang, masih ngepot nih bang,
Abang biasanya ngapain, Bang? Kalau aku biasanya itu mencari inspirasi, yang dimana aku buka YouTube biasanya. Ya buka YouTube, tengok-tengok dulu lah akun akun GTG itu aman gak sih pas dipotin gitu kan. Nah, aku selalu mantau itu teman-teman ya. Dan juga aku konsistenin untuk speed internet aku harus lebih dari itu gitu kan. Karena ya aku ngebot gitu kan. Dan ya sejauh ini masih aman-aman aja sih akunya. Ya aman-aman aja, gak ada kekurangan, gak ada apanya gitu. Ya pokoknya aman-aman aja gitu kan. Terus, apalagi ya. Ya aku biasanya itu aja sih. Kadang kalau misalnya aku lagi bosen gitu ya, main game gitu. Biasanya main game lain, kayak main game Ayuden, main PB, biasanya kayak gitu sih. Ini sebenarnya aku cuman monitoring doang gitu. Monitoring doang, akunku aman gak sih, akunku aman gak sih gitu. Kalau misalnya aman ya bagus, aman. Kalau misalnya gak aman ya cuma kan. Aku juga jajaran aja, banyak orang katanya, "Bang, lu gak takut dicepu, Bang?" Buat apa kalian cepu gua? Jujur, buat apa kalian cepu? Lu dengan cara cepu, lu bisa dapat hasil dari gua? Enggak kan? Ya, ini nih, kadang orang nih parah banget ya. Akun dia kena banned, gak terima. Dia lihat gua, nih, lihat gua nih, lagi auto. Terus, gak seneng. Wah, ini orang nih gak dibanned-banned sama Ubisoft, enak banget. Jujur bro, nih, kasih tahu ya. Akun aku yang utama ini udah kena banned sekitar 100 kali pun udah kena banned. Dan terakhir riwayatnya itu udah dibanned sampai 1 tahun lebih. Dan itu pun aku harus menunggu sampai cenderung, ya gimana lah pokoknya gue sampai cerita sama temanku kan. Aduh gimana ya, farmable aku udah banyak banget ini, gimana ngebreaknya gitu. Asli bro, ketar-ketir gue ya. Dan ditambah lagi akun second aku, akun kedua maksudnya ya, akun kedua aku nggak diakses ke word-word yang ada di akun utama. Dan itu pun aku nunggu, harus nunggu 1 tahun kemudian. Dan setelah 1 tahun kemudian aku kembali lagi untuk main GT. Dan ya, ntar lah kalian bisa tengok sendiri. Akun utama aku ya masih dalam keadaan aman sih. Cuman ya aku masih wanti-wanti juga, apakah masih dibanned lagi? Jawabannya ya benar, bakal dibanned lagi karena aku pakai cheat ya. Kalau Ubisoft ngelihat aku pakai cheat ya dia pasti banned lah, nggak mungkin nggak dibanned. Dan juga kalau menurut aku nggak ada tujuan, akunya nggak bingung nih. Aduh bukan, aku maksud aku tuh bingungnya di sini teman-teman, kenapa player legal dibanned dan player ilegal nggak dibanned? Ya bukan nggak dibanned sih, maksudnya jarang dibanned kalau ilegal. Yang malah identiknya tuh yang legal yang kena banned. Yang kena damage itu yang legal, bukan ilegal. Nah, gitu. Aku lihat Bang Piyama waktu itu kan yang kemarin di video aku sebelumnya kan aku lihat Bang Piyama kena banned tuh. Gara-gara ya aku enggak tahu gara-gara apa gitu kan. Tiba-tiba ada nge-post gitu kan di channelnya gitu. Nah, dari situlah aku nyadar, oh, ini orang parah banget nih Ubisoft nih ya. Masa orang legal sekaya itu tiba-tiba dibanned? Aku gak ngerti lagi apa tujuan dan maksudnya si Bang Ubisoft ini ya. Udah ngeban orang legal. Sayang banget sih sebenarnya. Itu kalau akun utamanya Piyama kena banned, apa yang terjadi? Asli, itu udah akun second aja ya. Baru akun secondnya doang tuh, akun second Bang Piyama. Apalagi di akun utama. Kalau udah akun utama, no comment lah gua dah. Auto orang bikin kasino dah, jujur gua ya, sama kayak Bang Peter ya. Ya itu aja sih yang aku pengen kubahas. Dan buat kalian ya, jaga-jaga akun kalian. Aku harap ya kalau kalian mau setting atau mau ngeplan atau mau hover, aku saranin kalian jangan pakai, ya istilahnya jangan berlebihan lah istilahnya. Jangan berlebihan dalam arti kalian harus pakai ini, kedua fitur ini ya, dan ujung-ujungnya kalian kena banned. Ya aku saran sih jangan ya. Kalian hanya gunain untuk nge-break aja. Kalau selebihnya itu ya udah kalian bisa atasin dengan cara nge-farm sendiri sih kalau menurut aku. Jujur aku juga nge-farm sendirian. Aku enggak pernah ngajak-ngajak orang, misalnya ngajak subscriber. Ya jarang lah kalau ngajak-ngajak subscriber kecuali aku udah punya mark plan. Ya kalau udah punya mark plan lain cerita lagi. Dan itu pun kalau aku udah punya mark plan, aku udah istilahnya aku nggak mau lagi yang namanya auto-auto. Kelihatan auto udah langsung ku ban. Nah gitu. Makanya aku
ya selagi aku masih kayak gini, ya gue nikmatin aja lah, bersyukur aja gitu teman-teman ya. Dan ya, udah akhir di video aku, dan thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya, dan pastinya yang bakal seru lagi. Oke, lebih seru dari apa. Oke, bye-bye dan sampai jumpa kita di video berikutnya.